Hai 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 para juara, pasti udah gak sabar dong nonton Siapa Mau Jadi Juara episode hari ini. Banyak banget loh games-games yang menarik dan pastinya akan ada hadiah belasan juta rupiah. Langsung aja yuk kita lihat keseruannya di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Selamat pagi! Pagi! Pastinya kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Di Siapa Mau Jadi Juara, akulah sang juara yes, hari ini. Bener banget. Angel, kita masih bagi-bagi hadiah. Iya dong. Dan kita berada di daerah Mall Cijantung. Mall Cijantung. Di depan Mall Cijantung persis ya. Betul sekali. Dan pagi ini kita akan menggemparkan Mall Cijantung dengan bagi-bagi hadiah. Menggemparkan, yeah. Kayak ada angin tornado. Oke, kalau itu langsung aja kita akan mencari. Yes. Dan kita akan bagi-bagi hadiah buat Lepin orang more yang beruntung ya. Yeah. Di Mall Cijantung. Let's go guys. Oke, baiklah pemirsa, masih di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara. Dan kali ini kita masih di Mall Cijantung. Kita akan kasih tantangan untuk para pengunjung yang ada di Mall Cijantung. Oke, sebelum kita kasih tantangan, kita minta semangat dan suaranya untuk Mall Cijantung. Mana? Wow, sekali ya. Kita akan mencari 5 orang yang beruntung ya. 5 orang yang beruntung, yang paling cepat langsung berdiri di atas puzzle ini. Yang tidak berdiri di atas puzzle tidak kita hitung ya, nggak menang, oke? Oke, saya ngomong pakai mic ya. Buat pengunjung yang mau hadiah, simak baik-baik. Baik, kita akan mencari 5 orang yang beruntung. Siapa yang memakai tas game block, silakan datang. Satu lagi ya. Oke. Oke, sudah selesai, sudah ketemu. Oke. Ya. Nah, tadi kita tanya satu persatu. Oke. Oke, namanya siapa? Widya. Widya. Iya. Datang ke sini ngapain? Tadi habis dari Habis makan ya. Iya. Oke. Nah, kamu bawa tas ransel? Bawa itu di belakangnya. Ya? Oke. Oh, ya. Langsung aja kita kasih hadiah 200.000 rupiah. Yeay. Rp200.000. Mana tas ransel? Mana? Oke. Rp200.000. Bawa tas ransel? Oke. 200. Bawa tas ransel, Bu. Kasih tahu tas ranselnya. Ini dia, selamat buat para pemenang. Baik pemirsa, kita akan mencari orang yang beruntung lagi ya. Ya, masih ada lagi nih. Ketentuannya apa ya? Ya. Ketentuannya adalah, silakan Angel. Di sini. Oke. Selamat siang untuk para pengunjung Mall Cijantung. Kita dari Siapa Mau Jadi Juara Trans TV memberikan tantangan bagi orang yang bisa datang membawa orang yang berkepala botak pelontos. Botak plontos, langsung aja beli gunting, ada orang rambut gondrong plontos. Ya. Tukurin aja. Oke. Kalau kita lihat-lihat memang agak sedikit sulit, tapi kita sudah mendapatkan 2 orang yang beruntung kayak ini. Oke, karena waktunya sudah terlalu lama, kita langsung kasih hadiah aja ya. Bapak siapa namanya, Pak? Harry. Bapak Harry. Cili. Bapak Cili ini ganteng-ganteng sekali ya. Iya. Bapak Cili dan Bapak Harry, Bapak Cili membawa orang yang kepalanya plontos. Pak, mohon maaf ini bukan plontos, ini udah tua, Pak ya. Jadi rambutnya udah hilang ya. Tapi tetap berhasil. Bapak mendapatkan Rp200.000. Rp200.000. Terima kasih. Deal. Ada nih, dia enggak bawa bapak-bapak. Ada nih, lihat nih. Nah, tada! Ibu. Iya. Ini siapa? Eka. Yang botak yang mana, Bu? Anak aku. Ini anaknya, Bu. Iya.
belakang. Palanya Plontos. Halo. Mendapatkan 200.000 rupiah. Anaknya juga dapat 200.000 rupiah. Jadi juara Trans TV bagi siapa yang merasa datang ke Mochi Jantung bersama dengan pasangannya, pacar atau suami istri, maju ke depan. Oke, kita tanya satu persatu. Ya. Ini, eh. Lo ngangkut bini orang mana nih? Ini siapa lo? Ini bini sendiri. Iya, ini anaknya. Bini sendiri. Oh iya. Beneran? Ini anaknya. Iya. Siapa nama bininya? Rina. Rina. Namanya siapa? Rina. Ibu Rina. Siapa nama suaminya? Eka Rubian Sam. Siapa namanya? Eka. Oke, berarti terbukti 200.000 rupiah. 200. 200. Tanya lagi aja. Bapak siapa namanya? Liman. Bapak? Liman. Ibu? Gila. Ini beneran suami istri? Iya. Ini siapa? Ini papanya bukan? Papa. Ini siapa? Papa. Ini? Mama. Oh, mama. Terbukti. Ya. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Oke, kita tanya. Oke, nama siapa? Ridwan. Ridwan, Tania. Kalian pasangan? Pacaran. Pacaran? Beneran? Beneran. Udah berapa lama pacaran? Hampir 5 tahun. Udah hampir 5 tahun? Yeah. Beneran? Iya. Beneran? Coba, ada foto gak di handphone berdua? Banyak. Coba lihat. Berapa lama pacaran? Oh iya bener. Iya bener. Berapa lama pacaran? Hampir 5 tahun. Hey Tuan, dompet lo tipis banget kayak terlipik kandang ayam ya. Bil, hari gini kan iman nih, Bil. Oke, tenang. Saya isiin 200.000 rupiah. 200. 200. Selamat ya. Mudah-mudahan langgeng ya sampai nikah ya. Ah, ini kelihatan nih pasangan suami istri. Ini Bapak. Udah jangan prayoga. Oke, Ibu. Istiroha. Oke, suami istri. Iya. Sudah berapa lama pernikahan? 19 tahun. 19 tahun. Wow. Oke, selamat. 200.000. 200. Iya. Selanjutnya. Okay. Terakhir, ini pasangan Andre. Suami istri. Nah, pasangan. Pacaran. Iya, pacaran. Sini. Tadi siapa namanya? Yos. Hah? Yos. Tadi ini namanya Yos, ini Andre. Ini pacaran. Pacaran. Berapa lama pacaran? 3 tahun. 3 tahun beneran? Iya. Kapan mau nikah? Jangan pacaran mulu, kapan dinikahin? Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Bentar lagi ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau begitu selamat 200.000 rupiah. 200.000 rupiah kasih tepuk tangannya. Dadah. Oke, okay, baiklah pemirsa, kita udah selesai bagi-bagi hadiah di sini, tapi kita masih mau bagi-bagi hadiah lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap saksikan siapa mau jadi juara. Akulah sang juara. Kita akan challenge, kita akan mencari dua orang yang doyan makan. Jadi di sini doyan makan. Di sini sudah ada molen. Siapa yang bisa menghabiskan, silakan maju. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Ayo. Oke, di sini kan ada 4. Om Pimpa. Oke, ini satu orang menang, satu lagi. Baik, silakan duduk. Oke, namanya siapa? Yuni. Yuni, ya. Yakin bisa habisin? Yakin. Oke, nama siapa? Guntur. Guntur. Guntur, yakin bisa? Yakin. Oke. Oke, kalau begitu pemirsa langsung aja kita challenge dua orang peserta yang beruntung. Ya. Juara pertama yang bisa menghabiskan molen. Ada berapa molen nih? 10 molen. 10. Mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Dan juara 2 mendapatkan
kalian sudah tidak sanggup lagi untuk makan, jangan dipaksa karena berbahaya ya. Kalau begitu hitungan ketiga siap dimulai. Satu. Ya, hitung sama-sama. Jangan sampai tumpah-tumpah. Satu menit sudah berjalan. Tinggal 2 menit lagi, belum boleh minum. Ntar terakhir baru minum. Waktu sudah berjalan 2 menit. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. 1 menit lagi. 1 menit 1 juta. Jangan dihabisin. 40 detik lagi. Ayo, 40. 30 detik lagi. Kepada Guntur 1 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan 500 ribu rupiah. Jatuh kepada Ambayuni. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita punya banyak hadiah lainnya. Untuk itu tetap saksikan Siapa Mau Jadi Juara. Baiklah, kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Aku lantang juara. Masih main game bersama pengunjung dari Mall Cijantung ya. Yes. Kali ini kita akan main guess siapa yang banyak minum dia mendapatkan uang tunai. Yes. Jadi di sini kita sudah menyediakan air soda ya. Yes. Siapa yang kuat minum air soda yang paling banyak dia pemenangnya. Betul. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah dipaksa. Yes. Karena kalau dipaksa sangat berbahaya ya. Yes. Oke. Okay. Dan tantangannya adalah siapa yang meminum air soda tapi tidak boleh bersendawa. Kalau bersendawa dia kalah, oke? Okay? Oke, okay. Bentar. Kalau kita lihat ini banyak banget yang mau main tapi kita akan cari aja ya. Kita akan cari, silakan Angel, cari Angel. Sebelum kita memulai, kita kenalin dulu satu persatu kedua peserta yang ganteng-ganteng nih. Siapa namanya? Biagi. Hah? Biagi. Oke, okay, Abang Biagi. Dan ini? Restu. Abang Restu. Oke, okay, untuk Abang Biagi dan Abang Restu, cara gamesnya adalah meminum air soda sebanyak-banyaknya. Betul. Nggak boleh bersendawa. Baik, di games ini juara pertama mendapatkan 1 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan 500 ribu rupiah. Siap, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, go. Tenang. Nggak boleh bersendawa.
Gak boleh bersendawa. Kalau gak kuat jangan dipaksa. Kalau gak kuat jangan dipaksa. Jangan sampai bersendawa, Bang. Bagus, tarik nafas dulu. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Bagus, nafas, nafas, nafas. Nafas dulu, nafas. Berhenti, jangan dipaksa. Oke. Tepuk tangan. Silakan berdiri, berdiri biar enggak apa sakit perutnya, berdiri sini, berdiri sini. Oke. Sekarang dua-duanya berdahak semaunya. Oke, juara pertama mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Jatuh kepada Resto. Juara kedua mendapatkan 500 ribu rupiah. Jatuh kepada Biage. Baik, untuk kedua peserta, aku punya tambahan hadiah. Buat kamu, pilih mau apa? Pilih kotak warna apa? Warna biru atau merah? Merah dong, merah. Merah. Yakin? Yakin. Biru, merah, biru, biru. Biru, yakin? Nggak merah. Kalau kamu pilih yang biru, otomatis Boboho dapat yang merah. Ya. Yakin ya? Iya. Oke, kamu biru. Buka masing-masing ya. Kamu merah. Buka, yakin. Sebelum kamu buka, pegang Angel. Ya. Ini dia, ini ya, dia. Ya. Kotak kamu aku hargain 200 ribu rupiah. Buka, tambah, tambah, tambah. Mau kotak, tambah. Yakin? Yakin? Tambah. 2,5. Kotak. Kotak. Iya. 300. Tetap kotak. Iya, kasih 500 bil. Oke. Ini benar-benar terakhir saya tanyakan. Ini benar-benar terakhir. Jutaan loh, jutaan. Mau uang 500 atau kotak? Kotak, kotak aja, kotak lah. Kotak? Iya, nggak apa-apa. Salaman. Oke, deal. Baik, tahan dulu, tahan. Kamu mau uang 200 atau kotak warna merah? Kotak. Kotak. 2,5. Kotak. 500 ribu rupiah. Kotak. Tetap kotak. Terakhir saya tanyakan, ini benar-benar terakhir. Buat kamu, mau 500 atau kotak warna merah? Kotak! Kotak! Salaman! Siap? Dua-duanya kotak! Kita hitung bersama-sama, silakan buka masing-masing ya. Siap? Tahan! Tahan! Satu! Tujuh tahun.